ada tujuh. Masih ada siapa itu? Erina. Mas Alu masih dekat asisten masuk kedua. Cek posisi para pemain kedua tim. Siapakah nantinya atau tim manakah nantinya yang akan mendapatkan bola pertama kali di saja pertama? Rupa-rupanya tim dari Karisma, dia Aseli. Bola pertama akan didapatkan di tim Karisma, siapakah yang akan dituju di pertandingan set yang pertama pada malam hari ini? Lepas sudah, akan bermain di sini biru. Ini dia, Ria, set yang pertamanya masih tidak efektif dan keluar rupa-rupanya 1-0 untuk tim Jember Junior. Kali ini saya kembali untuk tim dari Karisma, nomor 10 lepas sudah. Nanti Amel yang tinggi sang bintang. Alina, Irina. Alina, Irina. Luar biasa supaya kan dilontarkan oleh nomor 24 yang Irina yang diboyong dari pemain tim Jember Junior Jember. Di sana Ria, nomor 7 akan masuk. Lepas sudah Ria, Arnold Raffaeli. Ini dia tim kuasai bola, tim Karisma. Selamatkan Gigi kali ini. Canggung saja bola, tidak bisa diselamatkan oleh CC. Sampai ini Ria kembali 2-1 bagi tim Jember Junior. Kali ini Ria akan langsung ke sentral. Lepas sudah akan di sana Elis mencoba sang libero ini. Kali ini gagal Ria. Dapat bola yang begitu canggung dari CC. Musik mohon dikurangi masa panjang demi kelancaran itu. Dan kami informasikan kembali pada penonton dan juga mitra olahraga yang saat ini telah tergabung bersama kami. Apabila Anda yang saat ini tidak kebagian memakai fasilitas kursi dari panitia, sekarang sudah ditambahkan kuotanya, bisa menghubungi meja gerai penyediaan sarana kursi tersebut untuk menyaksikan pertandingan yang cukup seru dengan nyaman. Sama ke fight ready dari tim Jember Junior, tiga sama kedudukan. Ya, dia sini setelah dimiliki oleh tim Jember Junior akan lakukan show kepada siapakah bola yang akan diarahkan. Lepas sudah Siti ada di sana, Elin mengejar CC. Kali ini Nia Oring tak masuk kami, Elin pasang libero. Jangan ready, masih bisa dikembalikan oleh Cici. Lagi-lagi Cici yang gagal untuk tim dari rupa-rupanya pelanggaran remi di sana dari tim Jember Junior. Bola diambil alih oleh Cici. Lepas sudah Cici. Di sana Ria gerak ini dilakukan cukup baik, masih mampu ditangani. Kali ini Irina mendapatkan supaya bola datang supaya akhirnya tembus blocking dari Elis dan juga Cucu. Kali ini Irina nomor 24 lakukan show dari pojok sentral sana dari tim Jember Junior. Benar-benar luar biasa, Mas Saiful Kancil memboyong sekuat terbaiknya di mewarnai tim dari Jember Junior. Di bangku cadangan juga masih ada sang predator, ialah Belva nomor 28 saat ini masih di bangku cadangan oleh Mas Saiful Kancil. Apakah nantinya di set kedua akan diturunkan? Lalu mendapatkan sebuah tindakan oleh Irina sehingga gagal dan keluar. Bola diambil alih oleh Rita nomor 26 dari Karisma. Lepas sudah pada sang libero, ini dia ini cukup cerdik lakukan gerak itu. Saya masih mampu dimetakan saja oleh Celi dan juga Elis. Beli Rita akan lakukan show. Lepas sudah Rita, masih ada Amel sang bintang lapangan. Kata kali ini masih mampu menjangkau dengan baik dan poin bertambah untuk tim dari Jember Junior. Namun sama, pertandingan cukup menyisakan kisah yang dramatis karena kedua tim bertanding sama-sama berimbang dan kuat. Lepas sudah ini sang libero kali ini mengejar. Kali ini Cucu masih bisa selamatkan. Iya.
Baik tajam dibendung oleh Cucu dan Elis, baliknya masih tidak efektif. Kepetan dari Ria cukup tajam 7-6 untuk tim Super Junior. Nah ini disana 8-10 tempat sudah. Kali ini Rita berjumpa waktu Feli bisa melakukan spek tajam. Masih ada Reni. Kali ini Tata menyelamatkan bola. Wasai bola kali ini Cucu. Rupa-rupanya Cucu kehilangan momentum yang tepat, akhirnya tidak bisa melakukan spike terbaiknya. 8-6 untuk tim dari Jember Junior. Masih kali ini Reni nomornya 1 akan langsung lepas sudah Reni. Karena sang libero dikejar oleh Cucu. Masih ada Reni. Tim Jember Junior Cucu di sana. Reni akan dikenal mata. Sayangnya tidak seberang dan terganjal di ujung ranjau. Poin bertambah untuk tim dari Karisma. Kali ini Cucu nomor 2 dari tim Karisma. Lepas sudah tarakan pada sang libero. Berjibaku Elsa kali ini sang libero yang dimiliki oleh tim Jember Junior. Dua-duanya antara Elita dan juga Elsa sama-sama menyandang sebagai libero terbaik di Kabupaten Jember. Ini dia Elsa, sosoknya Ria. Rita menyelamatkan bola di sana. Ceko yang gagal tidak mampu menyelamatkan bola yang cukup liar kali ini. Poin mengalir dengan tegasnya untuk tim dari Jember Junior. Amel Sambita, ketika dia sosoknya pemain yang pernah bersinar bersama Chandra di muka dan mencatatkan diri sebagai pemain terbaik di ajang turnamen yang diadakan di Kecamatan Kuber di tahun 2019. Inilah dia Amel akan lapang sel nomor punggung 10. Lepas itu Amel akan berlipat. Kali ini Cici mengejar, Feli menyelamatkan bola. Amel kembali, ini dia Tata. Masih ada Rita. Dibalas balikan tangan dari Rita. Elita di sana yang gagal untuk menyelamatkan bola. Dan poin bertambah untuk tim dari Karisma 9-10. Masih Elis akan datang sel. Dikejar oleh Elsa berjibaku. Kali ini Ria. Tepatkan supaya ini berbatu yang cukup matang dari Siti Santoso. Sehingga Ria dengan leluhur saja mencapurkan bola yang begitu keras. 11-9. Sangat tatam. Akan lepas sob, lepas sudah, akan berapa Eli. Jadi berdiri bebas akan spike. Masih mampu dimatahkan, JJ kembali. Masih ada Ria, gerak di belakang oleh Cindy. Cukup bagus, sengaja memanfaatkan ruang yang kosong yang ditinggalkan oleh JJ. 12-9 dari tim Jember Junior. Masih apa? Tahan di sudut center, nomor 29. Kali ini kuasai bola, lapan jangsa. Isi yang biasa belakang dari Papa untuk tim Jember Junior 10-12. Ini saya dari tim Karisma. Lepas sudah kepada Amel sang bintang. Masih bisa dikembalikan oleh Rintang. Feli melakukan penyelamatan saja. Sayangnya penyelamatan bola masih gagal dari tim Karisma yang dilakukan oleh Feli. Ini dia nomor 27 dari tim Jember Junior. Lepas sudah Ria, terpaksa libero rumah Siti. Rita dilakukan spike. Dimetakan saja di defense oleh Amel. Dibalas dan ketek bola oleh Amel. Kali ini ada CD. Ditaris maklumat saya bola. Bal ketek Feli. Kali ini gagal Feli. Ganjal di tengah ranjau. Poin saja bertambah bagi tim Jember Junior 14-10. Ria lepas sudah. Anak pada Elis. Kali ini CC masih bisa dimentahkan dari blok ini saja oleh Erina dari Jember Junior. Akhirnya tengok diminta karena yang punya kawat dan kawan. Dan di dalam pertandingan pula ada yang namanya kemenangan dan kekalahan. Namun tiada kata yang bisa terucap selain mengucapkan salam olahraga. Kita partai besar yang Anda saksikan, yang kami persembahkan untuk Anda semuanya, di mana tim Karisma berhadapan dengan tim Junior. Masih bisa dimentahkan saja rupa-rupanya oleh Erina. Kembali poin bagi tim Jember Junior 16-10. Di sana Ria masih bertahan di sudut sentral. Lepas sudah arahkan pada Feli. Feli mengejar Elis, kali ini menyelamatkan bola. Ada Ria kembali, siapa itu tuh?
ini hanya 8.000. Tadi dicecil dan bola pada tim Super Junior Erina. Tidak bisa didefend dengan baik oleh Feli. Nungkulus muda di tim Karisma. Perbaikan yang begitu keras yang dilakukan oleh Erina. Syria lepas udah katakan pada JJ terpelantin keluar di sana mencoba untuk menyelamatkan Feli, namun sayangnya masih gagal. 18-10 Syria akan berserah. Lepas sudah iya arahkan pada Feli. Tim Karisma perintah berdiri WS cepet masih kembali. Pada tim Karisma masuk juga rupanya akhir yang dilepang oleh sang libero MSVP masih gagal kali ini. 19-10 masih Ria akan abang serve. Lepas sudah arahkan pada Feli dikejar oleh Cece. Sang libero MSVP masih ada Elita. Sang libero mula Cep benar-benar meriam-meriam Young Wonder Woman-nya dari Kak Saiful Kancil ini diboyong dengan sebuah yang begitu memadai. Diboyong atau diborong Kak Saiful di PDI Sinapi Aduk di Konggolno. Kali ini Rita masih ada Ria dibalas oleh Reni. Baru sekali ini terjadi keraguan dalam menerima bola yang begitu pesat dari Reni. Syria 21-10 lepas sudah ia akan berada Cece. Siapa dibutuh Cece lakukan sepaik masih juga efektif sepaikan dari Cece. Dan kali ini time out diminta oleh pemain sekali dari Karisma yang katanya berasal dari kota Seir. Banyak para mitra olahraga penonton yang berbahagia. Inilah partai besar yang sebelumnya dalam babak putaran kedua tim partai putri di pertandingan yang kami sajikan dan kami persembahkan untuk anda. Lepas juga akan ada Eli dan oleh Rita. Tadi di KC hanya lakukan penyelamatan saja. Ada Elita di sana. Kali ini Erina di sana pemeluk bola bagi tim Karisma. Cici kali ini masih Elita melakukan aksi heroiknya dengan berjibaku untuk menyelamatkan bola. Namun sayang hadiahnya masih gagal. Ini Cece nomor 4 dari tim Karisma. Lepas juga akan ada Amel. Masih dengan baik dilakukan oleh sang bintang Amel dari tim Jember Junior. 12-22 untuk tim Karisma. Masih Cece akan lakukan show. Lepas sudah Cece kurang efektif rupanya. Tugas stop yang dilakukan oleh Cece menampil kejutan dan lapangan dan keluar mengatakan poin saja untuk tim Jember Junior 23-12. Di sana Cindy setter yang dibilik oleh tim Jember Junior akan lakukan show. Lepas sudah harapan kata Feli. Ini dia Rinta masih ada Amel defend dengan baik dibalas oleh Amel. Dia ada Mbak Siti sang libero. Kembali Rintang masih Elita menyelamatkan bola sang libero. Kali ini Amel menyelamatkan bola dikejar oleh Elis. Siapa yang dituju? Ini dia Amel masih bisa selamatkan. Cucu menyelamatkan bola. Elita kembali. Ini dia siapa yang tuju? Erina. Dan siapa yang tuju? Erina. Yang memiliki postur cukup jantung dan cukup ideal dan produktif yang dimiliki oleh tim Super Junior menceploskan bola kali ini mengantarkan poin masuk atau set poin 24-12. Masih Siti apakah mampu mengakhiri pertandingan? Kurang mampu dimanfaatkan baik rupa-rupanya. Bernafaslah lega dari tim Karisma karena di sana Siti masih gagal. Kali ini Siti lepas sudah Siti karena ada Amel. Siapa yang itu? Amel cepat cukup bagus. Wow rupa-rupanya tidak seberang seperti yang dilakukan oleh Amel nomor 11 di lapangan yang dimiliki oleh tim Jember Junior. Kembali Siti masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pertandingan dikejar oleh Amel. Nah ini Reni lakukan bola saja ada Mbak Siti. Ini dia Rita. Ya, Rita.
cukup bagus sebenarnya dari cucu. 15-24 masih tembok ini Pak. Kali ini Cici disuruh sentra di karisma atau amaku mendapatkan poin demi poin guna mengejar ketertinggalan. Siapa yang setuju? Nah ini kita tinggi saja, masih ada Feli di sana. Kali ini Feli menyelamatkan bola Erina. Ini dia, amin. Masih ada Feli. Terjadi perebutan dan miskomunikasi dalam penanganan bola sehingga gagal gancung. Di mana tim dari Jember Junior memenangkan pertandingan di set yang pertama dengan kedudukan 25-14. Dan untuk bila sementara untuk tim Jember Junior 1-0. Kita akan menantikan pertandingan yang memasuki set yang ke-2.